besok berarti kan. Nah, seperti ini. Selamat pagi, dulur sekalian. Saya sekarang live di Dusun Dukuh, Desa Kendowahono, Kecamatan Gondarejo, Karanganyar. Di sini kita warga ini menemukan sebuah fenomena alam, karena ini awalnya adalah sebuah sumur bor, tetapi ditemukan keanehan setelah proses mendapatkan air, yaitu airnya ini mengandung garam atau sangat asin sekali. Seperti ini. Ini sangat-sangat asin. Tetapi yang aneh adalah di sini nih, kalau mungkin bisa terlihat, ini banyak sekali ikan-ikan air tawar. Ikan-ikan kecil yang di sungai itu dia bisa hidup. Jadi ini suatu fenomena yang cukup menarik. Seperti biasanya kalau misalkan air tawar tidak bisa hidup di air asin. Sedangkan ini banyak sekali bisa hidup. Yang kedua, ini yang paling bagus. Fenomena ini yang akan sangat langka. Bapak perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi airnya ini bisa menimbulkan api. Yang menjadi aneh adalah kalau ada kemungkinan bahwa itu mengandung belerang. Tetapi kalau air mengandung belerang, biasanya ikan-ikan ini tidak bisa hidup. Dia akan mati. Jadi ini dimanfaatkan oleh keluarga untuk malah nasi, untuk memasak. Jadi ibu-ibu atau warga sekitar Dusun-Dusun yang membutuhkan memasak tapi tidak punya gas, bisa langsung. Kita ulangi lagi ya, supaya lebih jelas. Dan ini panas pemirsa. Ini panas asli. Ini bukan, ini sangat panas ini. Dari jadi ini fenomena yang sangat bagus, seperti air mendidih. Tetapi anehnya adalah semua air yang keluar dari sini itu dingin, tidak ada terasa air hangat sama sekali. Padahal ini apinya cukup kencang. Nah, tetapi air yang semua sini hanya dingin semua, padahal apinya sangat panas. Sangat aneh pemirsa. Oke, langsung melakukan dari TKP.